Upin, kamu tahu nggak? Katanya tadi malam ada pesawat yang mendarat di sini. Wah, ada kereta lewat. Aku nggak tahu, Ipin, kalau ada pesawat yang mendarat. Ada katanya, tetapi pas dikunjungi sama pihak polisi dan pemerintah, pesawatnya tidak ditemukan, Upin. Wah, berarti itu pesawat jadi-jadian, Upin. Ipin. Wah, mana ada pesawat jadi-jadian. Ayo kita pergi cari. Ayo, Ipin. Upin. Boleh juga sih. Tapi bagaimana kita menemukannya? Sedangkan Pak Polisi dan pemerintah tidak berhasil menemukannya, Ipin. Bisa, kita bisa menemukannya, Upin. Kita kan Upin dan Ipin. Pasti bisa menemukan apapun. Wah iya, insting detektif kita akan kita pakai kali ini ya, Ipin. Ya Upin, ayo cepat. Oke, kita ambil mobil. Kita bawa mobil yang biru kali ini ya. Oh iya Upin, soalnya mobil biru ini tidak ada kaca atasnya guys, kalian lihat. Wah keren, meskipun sudah rongsok guys ya. Oke guys, kita akan pergi mencari. Kita belok dari sana guys. Kita akan mencari pesawat jadi-jadian. Iya kan Upin? Iya. Wow, kita bertemu kereta api guys. Kereta apinya tidak mau berhenti padahal melihat ada mobil. Oke guys, kita naik dari sini guys. Apakah mobil ini bisa mendaki gunung ini guys? Wah, bisa guys. Hebat juga guys mobil ini guys. Dia bisa melewati hutan yang sangat. Nah Upin, kayaknya di atas ini pesawatnya. Wah, benarkah? Iya, insting detektif aku mengatakan pesawat ini ada di sekitar sini. Oke, kalau begitu Ipin, kita langsung segera berusaha mencarinya. Iya. Wah, aku penasaran pesawat jadi-jadian itu seperti apa, Ipin. Aku juga, Upin. Upin, kamu lihat, Upin, pesawatnya sudah ditemukan. Wah, masa sih, Ipin? Iya, coba kamu lihat ke belakang. Wah, benar. Padahal tadi tidak ada ya, Ipin. Iya, berarti ini adalah pesawat jadi-jadian, Upin. Wah, benar sekali, guys. Ya ampun. Keren, guys. Wow, Upin. Ini pesawat besar sekali, ya. Iya. Wah, aku nggak pernah lihat pesawat sebesar ini di hutan. Kalau di bandara, ya pasti ada lah. Tapi kalau di hutan ini nggak mungkin kan dia mendarat di hutan, Ipin. Iya sih, Upin. Waduh. Lihat, guys. Wah. Pesawatnya, guys. Ayo kita naik. Ayo naik. Waduh, gak bisa naik, guys. Ipin, kita coba naik ini yuk. Emang boleh, Upin? Kita coba saja, siapa tahu bisa. Oke, kalau begitu. Wah, guys. Oh, bisa, Ipin. Ipin bisa, Pin. Ayo naik, Pin. Oke, aku sudah naik, Upin. Wah, guys. Kalian lihat, guys. Kita langsung saja gas, guys. Ngeng. Wow, bisa terbang teman-teman. Keren. Wah, apakah kita bisa mendarat di rumah kita, Upin? Boleh, Ipin. Tetapi rumah kita pasti akan meletus. Nggak mungkin pesawat ini bisa ditampung sama rumah kita yang kecil.
Wow, guys, pesawat kita oleng, guys. Wow, keluar, guys. Upin buka parasut. Waduh, guys, apakah Ipin ada parasut? Ya ampun. Waduh, wah itu Ipin. Ipin, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Upin. Wah, itu pesawatnya. Waduh, meletus, guys. Pesawatnya langsung jadi hitam. Ipin, kamu lihat Ipin pesawatnya. Wah, iya ya, Upin. Sayang sekali pesawatnya sudah jadi hitam. Waduh, tapi seru ya. Ini pesawat jadi-jadian yang kita bisa terbangkan. Wah, tapi oleng tadi, guys. Oke deh, guys.